Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani sidang dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mendatangi rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jalan Duren 3, nomor 46 Mampang, Jakarta Selatan. Pada Rabu kemarin, rombongan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Selain itu juga hadir kuasa hukum dari kelima terdakwa, hingga jaksa penuntut umum, namun para terdakwa yakni Verdi Sambo, Putri Candrawati, Brada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tidak dihadirkan. Hakim Wahyu terlihat meninjau lokasi dari awal masuk pintu gerbang hingga ke bagian lantai 2 rumah dinas. Tampak sejumlah garis polisi masih membentang di beberapa bagian rumah. Hakim Wahyu Iman Santosa juga sempat mengamati bagian depan tangga sebagai lokasi penembakan Brigadir Yosua. Dia tampak mengamati dengan arah kamar utama yang ditempati Putri Candrawati saat hari penembakan. Hingga sore ini, proses peninjauan masih berjalan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan untuk mendatangi rumah terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang terletak di Jalan Duren 3 dan Saguling pada Rabu sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Majelis Hakim, pengecekan ke rumah Verdi Sambo dan Putri yang dimulai dari rumah di Saguling dan dilanjutkan ke rumah di Duren 3 itu merupakan permintaan dari penasehat hukum Sambo dan Putri Candrawati guna menunjukkan lokasi kejadian perkara yang selama ini kerap digambarkan oleh para terdakwa dan saksi terkait dengan perkara tersebut. Jadi, penasehat hukum meminta ke sana untuk meninjaukan seperti apa sih yang digambarkan para saksi di sini. Demikian juga Majelis Hakim ingin melihat lokasinya seperti apa sih sehingga saksi dan terdakwa tidak kita butuhkan di sini, jelas Wahyu Iman Santosa. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.